Having a touch, I wanna hold you so much. Had long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel please let me know that it's real you're just too good to be true can't take my eyes over of you i need you baby and if it's quite all right i need you baby to warm the lonely night i love you baby trust is Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven a to touch. I wanna hold you so much. and long last love has a and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. In this bed next to you, swear the room yet got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long

You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven in to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby, and if it's quite all right, I. Need Trust in me when I say just too good to be true can't take my eyes off of you you be like heaven a touch i wanna hold you so much At long as love has a and i thank god i'm alive you're just too good to be true can't take my eyes off of you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada semua peserta yang hadir pada acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Istia mewakili PT Rohto Laboratoris Indonesia yang akan sekaligus menjadi pembawa acara selama acara webinar ini berlangsung. Dan sebelum kami mulai, kami akan jelaskan terlebih dahulu teknisnya agar acara berjalan dengan tertib dan lancar. Baik, untuk ketentuan pada webinar hari ini adalah: mikrofon telah kami nonaktifkan. Jika Anda memiliki pertanyaan, dapat dikirimkan melalui kolom chat yang tertera pada layar. Kemudian, kolom chat hanya digunakan untuk menuliskan pertanyaan, tidak perlu absen hadir pada kolom chat. Kemudian, peserta yang memiliki pertanyaan dapat mengetik di kolom chat dengan format nama spasi pertanyaan yang akan kami buka pada saat sesi presentasi berlangsung. Jika terdapat gangguan pada internet selama webinar berlangsung, mohon menunggu dan silakan masuk kembali ke link webinar. Dan untuk mendapatkan sertifikat, peserta yang telah mengikuti webinar ini wajib mengisi form evaluasi yang baru dapat diisi setelah sesi tanya jawab selesai, yaitu pada bit.ly/garis miring evaluasi rohto webinar ID. Baik. Kemudian untuk menambah keseruan acara, selama acara berlangsung akan diadakan pemilihan best Instagram stories. Dan yang paling seru, di akhir sesi kami juga akan mengadakan kuis interaktif berhadiah. Caranya bagaimana? Caranya cukup gampang. Untuk best Instagram story, para peserta yang hadir dapat membuat Instagram story semenarik mungkin mengenai webinar hari ini. Kemudian dapat memfollow dan mention pada IG story official account kami yaitu Dermasap_rx underscore RX dan pembicara kita siang hari ini yaitu Juli Raharja dan Rahel underscore Marcella. Kemudian untuk lima pemenang yang beruntung akan diumumkan melalui Instagram official kami yaitu Dermasap_rx underscore RX yang akan mendapatkan lima rohto hampers. Kemudian untuk interaktif kuis nanti akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Dr. Rahel Marcella dan nanti untuk lima pemenang akan mendapatkan spesial gift dari PT. Rohto. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua IDI Cabang Kabupaten Bekasi yaitu Dr. Haji Mulyana Syarif Panija Mars atas kesempatan yang diberikan kepada PT. Rohto untuk menyelenggarakan live webinar kali ini. Kemudian kepada Dr. Juli Iriani Raharja, SPDV, dan Dr. Rahel Marcela Raharjo, SPDV, sebagai pembicara kita sore ini, dan sekaligus Dr. Rahel juga akan bertindak sebagai moderator. Dan juga tentunya kepada seluruh partisipan dan dokter dan dokter yang sudah hadir pada acara hari ini. Sebagai pembuka, kita akan langsung mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IDI Cabang Kabupaten Bekasi, di mana akan saya bacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau. Ya, Dr. Haji Mulyana Syarifani Jamars lahir di Bekasi pada tanggal 12 April 1979. Bertempat di Cikarang, alamat saat ini, kemudian beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran dan S2 Master Administrasi Rumah Sakit. Kemudian nomor HP beliau bisa dilihat pada layar dan saat ini Dr. Haji Mulyana menjabat sebagai Direktur Putra Medica Group, kemudian Direktur Travel Umroh Al-Amin Amanah Mulia, dan kemudian sebagai Ketua Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 sampai dengan saat ini, sebagai Pengurus Asklin Pusat pada tahun 2018 sampai dengan saat ini, kemudian menjabat sebagai Ketua IDI Kabupaten Bekasi tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan sebagai Dokter Pembimbing Umroh pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan kemudian Dokter Kesehatan Haji Plus pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Baik, kepada Dr. Haji Mulyana Syarifani Jamars, kami persilahkan dok untuk sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, mari kita menjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmatnya kita semua bisa bersama-sama mengikuti acara pada siang hari ini. Yang saya hormati, narasumber dan moderator Dr. Juli Iriana Raharja dan Dr. Rahel Marcela Harjo, yang saya hormati uh, tim dari PT Rohto serta yang saya hormati dan saya cintai semua teman sejawat yang sudah bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Yang pertama dapat kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Rohto yang sudah bekerja sama untuk mendukung program atau kegiatan IDI Kabupaten Bekasi dalam hal ini yaitu di bidang ilmiah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih bahwa atas kerjasamanya yang baik sehingga pada hari ini bisa terrealisasi kegiatan webinar ini juga saya ucapkan terima kasih kepada uh, Dr Juli Iriana dan Dr Rahel Marcela yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sebagai uh, mengisi pada acara hari ini sebagai moderator dengan sumber kebetulan Dr Juli Iriana juga adalah uh, pengurus di Kabupaten Bekasi dan juga uh, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman sejauh semua yang sudah uh, meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Di mana ini Kabupaten Bekasi pada hari ini mengadakan acara webinar dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari dokter yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya dan umumnya dokter yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya sangat bangga, sangat bahagia uh, acara yang uh, baik ini bisa terselenggara dan bisa diikuti oleh hampir uh, seribu peserta uh, teman sejawat kita. Jadi sebenarnya di Kabupaten Bekasi pada tahun ini akan mengadakan uh, acara pertemuan ilmiah tahunan. Namun dikarenakan uh, terjadi uh, pandemi ini, akhirnya semuanya tertunda dan kami akhirnya uh, berinisiatif uh, untuk mengadakan acara webinar ini. Tadi dengan tujuan uh, mudah-mudahan dengan acara webinar ini mampu meningkatkan kompetensi uh, teman sejawat semuanya. Terlebih lagi di era BPJS ini tentunya kita semuanya harus mampu uh, memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas karena kita adalah sebagai garda terdepan. Dalam hal uh, menunaikan kewajiban kita uh, di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu uh, saya berharap kepada seluruh teman sejawat uh, untuk terus uh, aktif untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang uh, diadakan melalui uh, webinar ini. Dan tentunya, ini Kabupaten Bekasi, uh, insya Allah, ini adalah yang perdana untuk agenda uh, webinar di masa pandemi ini, dan insya Allah kami akan terus. Uh, mengadakan acara-acara yang sama uh, kemarin uh, saya sudah menyampaikan kepada bidang ilmiah di Kabupaten Bekasi untuk sesering mungkin kita mengadakan uh, acara seperti ini. Mudah-mudahan uh, bisa diadakan setiap sebulan sekali. Bahkan kami kemarin uh, berharap mudah-mudahan bisa dua minggu sekali untuk diadakan uh, webinar ini. Dan tentunya mudah-mudahan Rohto bisa terus. Kerjasama dengan IRI Kabupaten Bekasi uh, untuk hari ini dengan uh, topik uh, yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dengan topik-topik yang uh, lainnya. Tentunya, uh, kerjasama ini sangat baik sekali. Uh, ini adalah untuk uh, merealisasikan uh, visi misi kami di Kabupaten Bekasi, di mana kami terus ingin memberikan yang terbaik untuk khususnya anggota kami, dan kami pun juga ingin memberikan yang terbaik buat uh, para dokter, termasuk Jawa yang ada di Indonesia ini. Eh, kepada teman sejawat semuanya, tentu kami di Kabupaten Bekasi eh, dalam hal ini, kesempatan ini, eh, ingin juga menyampaikan bahwa di masa pandemi ini kami terus menyesuaikan untuk memberikan pelayanan-pelayanan eh, yang ada eh, di sekretariat, terutama dalam hal kepengurusan eh, rekomendasi untuk izin praktek dan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kami di Kabupaten Bekasi telah membuat sebuah program atau sebuah pelayanan yang betul-betul satu hari jadi. Jadi tidak perlu berhari-hari teman sejawat untuk menunggu rekomendasi untuk izin praktek. Di mana ini untuk memberikan dukungan kepada teman sejawat semua dalam hal pengurusan surat izin praktek ini karena saat ini memang surat izin praktek ini sangat luar biasa terutama uh, untuk kepentingan kerjasama dengan uh, BPJS ini. Jadi insya Allah uh, kita akan segera juga uh, pelayanan online ini akan segera direalisasikan sehingga akan lebih memberikan uh, manfaat dan keuntungan atau kemudahan bagi semua teman, -teman sejawat terutama uh, di, di anggota Kabupaten Bekasi ini. Juga untuk pelayan pelayanan lainnya uh, kami terus uh, berupaya juga bukan hanya untuk anggota Kabupaten Bekasi tetapi juga untuk masyarakat perlu diketahui atau diinformasikan bahwa selama ini kita sudah memberikan eh, kegiatan kepada masyarakat berupa eh, santunan berupa penyuluhan dan donor darah donor darah ini tiga bulan sekali diadakan di ini Kabupaten Bekasi dan saya mohon kepada teman sejawat khususnya anggota di Kabupaten Bekasi untuk terus senantiasa mendukung program-program ini Kabupaten Bekasi. Karena ini adalah milik kita bersama, kita harus dukung bersama, dan kita harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi sekali lagi, selamat uh, mengikuti acara uh, seminar pada hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tim Saya berharap ke depan terus uh, kita bisa bersinergi untuk bekerjasama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Dr. Mulyana atas sambutan yang telah diberikan dan support dari beliau serta ini uh, Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan acara webinar hari ini. Baik, selanjutnya kami akan perkenalkan moderator kita pada siang hari ini yaitu Dr. Rahel Marcella, SPDV yang akan kami bacakan terlebih dahulu untuk CV singkat dari beliau. Baik, Dr. Rahel Marcella Raharjo, SPDV, menempuh pendidikan pada tahun 2011 sebagai medical doctor di Universitas Kedokteran di Pajajaran. Kemudian pada tahun 2018, beliau juga menempuh dermatovenerologis di universitas yang sama. Dan saat ini Dr. Rahel mengikuti organisasi atau tergabung di organisasi sebagai member of Indonesian Medical Association, kemudian juga sebagai member of Indonesian Society of Dermatology and Venereology. Kemudian saat ini Dr. Rahel berpraktek di Rumah Sakit Karya Medika 2 Tambun dan email Dr. Rahel bisa dibaca pada layar yang ada berikut. Baik, kemudian Sesi selanjutnya akan kami persilahkan kepada Dr. Rahel untuk mengambil alih jalannya acara. Kepada Dr. Rahel, kami persilahkan, Dok. Baik, Dr. Rahel, selamat siang, Dok. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi live webinar siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi saya Dr Almar Harjo sebagai moderator sekaligus narasumber siang hari ini dan Dr Juli Riani Raharjo SPdV sebagai narasumber utama siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan uh, Dr Juli terlebih dahulu. Dr Juli Riani merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Saat ini beliau aktif berpraktek di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi dan sedang menyelesaikan fellowship. Pediatrik Dermatologi di Singapura. Jadi kita undang sumber kita, Dr. Juli Iriani bersama kita di sini. Silakan Dr. Juli untuk memulai presentasinya. Waktu presentasi 30 menit. Oke. Okay. Selamat siang. Ya. Dengeran ya suara saya? ya? Iya, aman dok. Oke, okay. uh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cabang Kabupaten Bekasi dan PT Roto yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membawakan materi yang menarik, misi yang hari ini juga kepada para dokter sekalian, uh, yang telah menyempatkan hadir untuk reminding lagi. Ya, ini lebih ke reminding karena semuanya dokter. Ya, jadi ini reminding kembali, uh, kita mulai. Oke, okay. mungkin bisa di. Oke, oke, oke. Bentar, sorry, sorry. Oke. Okay. Eh, uh, tinggal di screen ya dok. Oke. Okay. Bisa nggak? Belum dok. Dari situ, dari sini nggak bisa. Oh, oke, okay. uh, kita ambil alih ya dok ya. Oke, okay. ini bisa nggak? Nggak okay. bisa ya? Iya, sebentar dok. Uh, kita akan ambil alih. Sorry, sorry. Nanti tinggal bilang slide aja ya dok ketika misalnya. Oke, oke, oke. Oke, okay, silakan Dokter Juli. Oke. Oke, okay. okay, pada kesempatan siang hari ini kita mau uh, reminding lagi deh. Saya nggak bisa bilang uh, belajar. Kita belajar lagi, reminding lagi tentang skin hyperpigmentation challenges in cosmetic dermatology no and future slide. Oke, okay. jadi kelainan hiperpigmentasi pada kulit merupakan kelainan yang sering kita temukan, sering dikeluhkan oleh pasien, dan membuat biasanya pasien datang berobat ke dokter. Terdapat dua tipe sifatnya yang lokal, seperti uh, hiperpigmentasi pasca inflamasi, atau yang akan saya sebut sebagai HPI, lalu melasma, freckles, atau yang sifatnya difus, biasanya dengan kelainan metabolik, adanya medikasi, keganasan. Nah, kelainan-kelainan hiperpigmentasi ini biasanya berhubungan erat dengan mediator-mediator proinflamasi seperti prostaglandin atau leukotrien-lekotrien yang dapat mencetuskan melanosit di epidermal, membuat uh, mel, uh, deposisi melanin di dermal dan juga mengaktifkan dari makrofag. Bisa kita lanjutkan slide. Oke. Okay. Sebelum kita berlanjut, ada baiknya mungkin kita pelajari sedikit lagi, remind lagi tentang pembentukan melanin atau yang kita kenal sebagai melanogenesis. Mungkin semua dokter sudah pada hafal lah, saya rasa. Tapi kita remind sedikit ya, bahwa dari mulainya dari konversi asam aminotirosin Uh, untuk dirubah menjadi dopaquinon dengan bantuan enzim tirosinase itu akan berubah menjadi dopaquinon. Ada dopaquinon yang akan dirubah menjadi sistenil dopa yang akan menghasilkan feomelanin dan ada yang dihasil menghasilkan dopakrom yang akan menghasilkan eumelanin nantinya. Oke, kita lanjutkan. Uh, berikutnya yang tidak boleh lupa adalah uh, setelah melanin diproduksi oleh organel khusus yang dinamakan dengan melanosom, melanosit melanosit ini melanin ini akan ditransfer akan bermigrasi ke sel-sel dendrit melanosit dan akan ditransfer nantinya ke keratinosit atau kita kenal sebagai epidermal melanin unit. Satu keratinosis biasanya berbanding dengan 36 keratinosit. Kita lanjutkan. Jadi apa yang membuat kulit tuh berwarna lebih terang atau berwarna lebih gelap? yang biasanya pada kulit yang berwarna lebih terang itu melanosomnya lebih kecil, kontennya lebih sedikit dan rasio pheomelanin lebih besar daripada eumelanin. Sedangkan pada kulit yang lebih gelap biasanya melanosomnya lebih besar, lalu kontennya lebih banyak dan proporsi eumelanin terhadap pheomelanin lebih tinggi eumelaninnya. Lanjut. Nah, yang tidak boleh lupa lagi nih kalau ngomong hiperpigmentasi adalah mengenai tipe kulit berdasarkan Fitzpatrick. Tipe satu kita lihat dari yang warnanya light, fair white, atau sampai yang tipe 6, yang black atau very dark. Kalau kita lihat dari kesensitivitasan terhadap matahari, skin type nomor satu itu tipe satu itu biasanya sangat sensitif terhadap matahari, gampang termudah uh, terbakar ya, terbakar uh, kulitnya. Dengan respon pigmennya biasanya tidak pernah tending sampai yang E, tipe 6 itu yang sangat e, tidak sensitif, tidak pernah terbakar, dan biasanya deeply pigmented black warnanya. Kita lanjutkan. Nggak kecepatan kan ya, Dokter Rahel? <laughs> Oke. Okay. Ini adalah kelainan-kelainan hiperpigmentasi yang sering kita temukan dalam praktek sehari-hari kita nih. Biasanya kita ketemu melasma, freckles, HPI ya, atau lentigo solaris. Kita akan bahas sedikit-sedikit, kita remind lagi itu apa itu melasma, apa itu freckles. Next slide. Oke, okay. melasma adalah suatu kelainan yang didapat, kelainan kulit yang didapat, biasanya paling sering pada perempuan, walaupun pada laki-laki juga bisa ya. Dan biasanya pada tipe kulit yang lebih gelap, pada tipe Fitzpatrick 3 sampai 5. Lalu apa saja faktor pencetusnya? Faktor pencetusnya bisa terjadi karena paparan sinar matahari pengaruh dari hormonal, misalnya saat kehamilan, kontrasepsi, atau pada saat terapi hormonal yang lainnya, dan predisposisi pada keluarga dengan kelainan yang sama. Oke, okay. melasma kita bisa bedakan tingkat kedalamannya menjadi tiga, epidermis, dermis, juga yang mix atau kombinasi. Di mana kita bisa lihatnya melalui bantuan wood slam, kita bilang. Kalau di epidermal, biasanya dengan bantuan muslim, kelihatan batasnya lebih jelas, lebih jelas juga kelainan kulitnya, kalau kita bilang aksentuasi. Nah, kalau dermal, biasanya nggak terlihat. Kalau yang kombinasi, ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Slide. Oke, berdasarkan tipe distribusinya nih. Tipe distribusinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sentrofasial. Sentrofasial itu biasanya di dahi, di kedua pipi, hidung, atas bibir juga bagian dagu. Sedangkan yang malar biasanya di uh, dua pipi dan hidung dan mandibular. Next slide. Oke, okay, kalau kita ngomongin tentang Flights atau freckles biasanya suatu kelainan yang uh, bersifat autosomal dominan. Jadi, ini adalah kombinasi antara genetik juga paparan sinar matahari. Biasanya justru lebih terlihat pada orang-orang dengan kulit yang lebih terang gambarannya bisa hiperpigmentasi, ukurannya 2 sampai 4 mm pada tempat yang terpapar sinar matahari. Slide. Kalau HPI atau hiperpigmentasi pasca inflamasi, biasanya justru lebih persisten pada pasien-pasien dengan kulit yang lebih gelap. Bisa terjadi karena sebab setelah infeksi, foto toxic reactions, physical injury, alergi, atau acne vulgaris yang lebih sering kita temukan ya hitam-hitam di wajahnya itu. Next slide. Oke, okay. kalau solar lentigo biasanya justru berhubungan sekali dengan peningkatan usia. Lalu biasanya pada tempat-tempat yang terekspos atau terkena sinar, terpapar sinar matahari. Bentukannya biasanya batasnya tegas, berwarna e, kecoklatan, dan mesti hati-hati pada gambaran solar lentigo yang atipikal karena bisa saja itu sebagai lentigo maligna. Next slide. Oke, okay. pada pasien-pasien yang dengan kelainan hiperpigmentasi biasanya akan konsultasi ke dokter nih. Kalau konsultasi ke dokter biasanya akan diberikan dengan agen pencerah. Nah, sekarang apa sih agen pencerah itu? Next slide. Agen pencerah adalah semua kandungan atau zat yang dapat mengintervensi perjalanan melanogenesis, melanin transfer dan deskuamasi sehingga menyebabkan penurunan pigmen pada permukaan kulit. Next slide, ini saya kutip dari beberapa jurnal mengenai agen-agen pencerah beserta dengan cara kerjanya. Misal, ini saya bisa nggak ya? Kelihatan nggak ini? nggak bisa ya pakai cursor nggak bisa ya bisa dok laser pointer oke okay. ya. jadi pada uh, yang satu misalnya dengan uh, tirosinase inhibitor atau tadi ya enzim tirosinase nya kita hambat itu misalnya contohnya adalah hidrokinon arbutin asam kojik, asam azaleat. Kalau misalnya yang melanosit transfer tadi yang tidak boleh kita lupakan bahwa ada proses melanosit transfer itu misalnya niacinamid. Kalau misalnya yang tadi deskuamasi apa saja misalnya retinoid, alpha beta hidroksil asid. Kalau antioksidannya apa? Nanti vitamin C, vitamin E, glutathione, koenzim Q10, sorry. <laughs> Terus slide nah ini lebih memudahkan sih sebenarnya ini adalah keratonas keratinocyte removal ini yang tyrosinase inhibitor ini yang sel data transfer inhibitor ini yang melanosome transfer inhibitor ya kita lanjutkan nah ternyata juga agen-agen eh, pencerah ini dibagi bisa menjadi tiga cara kerjanya sebelum sintesis melanin saat sintesis melanin dan sesudah sintesis melanin Berikut uh, slide-nya, kita tampilkan next slide, Mbak. Oke, okay. apa saja agen-agen pencerah yang bekerja sebelum sintesis melanin? Nah, biasanya dia di tirosinase transcription, biasanya adalah retinoid acid atau asam turunan vitamin A. Kalau yang bekerjanya saat sintesis melanin, tadi sudah kita sebutkan, uh, inhibisi tirosin misalnya hidrokinon arbutin, asam azaleik, asam kojik. Kalau yang inhibisinya peroksida, itu biasanya fenol. Atau yang ROS scavenger yang nanti akan kita om omong omongkan ya tentang vitamin C. Next slide. Kalau yang setelah sintesis melanin tuh yang pertama tadi melanosom transfer inhibisi itu soyabin, niacinamide, atau yang tadi deskuamasi retinoid acid atau lactic acid. Kita lanjutkan. Okay. Kayaknya kecepatan ya saya ngomong ya mesti diperlambat <laughs> ngos-ngosan soalnya. Oke, okay. jadi berdasarkan Doli dan kawan-kawan, apa saja sih agen pencerah yang ideal? Beliau mengatakan satu yang dapat menginhibisi atau menghambat tirosinase tadi. Kedua, lack of toxic. Ketiga. Harus terbukti secara ilmiah, klinikal efikasinya ada. Yang keempat, yang terpenting juga adalah stabilitas dari formulasinya. Kita lanjutkan nah, dari beberapa agen-agen pencerah tadi. Ada beberapa yang akan kita bicarakan saat ini mengenai hidrokinon vitamin C, lah nanti. Nah, hidrokinon itu sendiri adalah um, suatu zat dengan susunan kimiawi 14 dihidroksi benzen. Nah, pada dasarnya di alam itu terdapat pada makanan dan juga pada tumbuhan seperti kopi, cranberries atau blueberries. Kita lanjutkan. Bagaimana cara kerjanya? Nah, hidrokinon ini bekerja menghambat tirosinase sehingga mencegah perubahan dari tirosin menjadi dopa, sehingga mencegah juga pasti sintesis dari melanin. Kedua, hidrokinon itu sendiri dapat menghambat sintesis RNA dan DNA, sehingga mengganggu uh, formasi dari melanosom, dan akhirnya secara selektif merusak dari melanosom itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang efikasinya gimana? Berdasarkan Amer dan Metwali yang me me melakukan penelitian dengan menggunakan Haki 4%, hidrokinon 4%, ditambah dengan broad spectrum sunscreen, itu ternyata punya uh, excellent responsnya itu masih bagus. Lalu Hadad dan kawan-kawan juga membandingkan antara uh, hidrokinon 4%, versus skin whitening complex, ternyata hidrokinon 4% itu masih lebih superior dibanding skin whitening complex. Improvementnya bisa sekitar 79,6%. Next slide. Oke, okay. uh, yang beredar di pasaran saat ini adalah Haki dengan uh, komposisi krim dengan kandungan 2% 4% tetapi ada permasalahan di stabilitas daripada si produk ini. Kenapa? Karena mudah teroksidasi. Ini kita bisa lihat ya yang di bawah, itu adalah krim hidrokinon. Saat dia teroksidasi, nanti akan terbentuk nah, namanya benzoquinon. Ini yang di bawah, yang tengah-tengah. Nah, benzoquinon ini adalah penyebab kulit itu jadi mudah iritasi dan berefek toksik pada kulit. Sehingga terciptalah dengan teknologi tertentu terciptalah yang dinamakan dengan solutions atau larutan. Silakan di slide berikutnya. Oke, ini ada beberapa laporan kasus. Satu yang menggunakan aplikasi Haki 4%, setelah 12 minggu itu terdapat perubahan sekitar 61,3%. Sedangkan pada Solar Lentigo lebih bagus dia, 90% ke atas. Nah, hanya dengan menggunakan larutan Haki saja. Kita lanjutkan. Ini adalah pasien-pasien uh, kami yang kami berikan di sini dengan larutan Haki. Ini uh, sebelumnya seperti ini, dengan 8 minggu pengaplikasian Haki 4% sudah tampak adanya perbaikan. Slide. Slide. Nah, ini juga begitu pula dengan ini. Ini 12 minggu pemakaian sudah terlihat jauh sekali perbedaannya. Slide. Ini adalah HPI ya, hiperpigmentasi pasca inflamasi diberikan dengan pengaplikasian 8 minggu sudah tampak perubahannya. Silakan. Oke, kita masuk ke efek samping hidrokinon. Efek samping hidrokinon yang paling ringan adalah iritasi dan rasa sensitisasi seperti gatal, rasa terbakar, atau perih. Lalu bisa terjadi dermatitis atau peradangan pada kulit. Nah, yang kita takutkan, yang kita gadang-gadangkan selama ini akan terjadi okronosis eksogen. Nah, dari beberapa jurnal yang saya temukan, ternyata okronosis eksogen itu bisa terjadi 6-60 bulan setelah penggunaan pertama lalu bisa terjadi pigmented colloid milia atau e, kelainan sklera. Silakan. Kalau kita menggunakan hidrokinon kebanyakan tadi, yang kita takutkan adalah okronosis eksogen. Bentukannya seperti apa? Mungkin dokter-dokter sudah lebih paham ya, tapi bentukannya itu dia biasanya hiperpigmentasi berwarna biru ke abu-abuan yang kalau kita bilang seperti kaviar ya. Seperti kaviar nah ini agak sulit nih memang untuk men kalau sudah terjadi seperti ini kita next lagi nah ini adalah hipotesis mengapa terjadi siokronosis eksogen dimulai dari uh, ini enzim homogentisik acid oxidase yang nggak punya tidak dipunyai oleh orang tersebut sehingga terjadi akumulasi dari fisik acid yang akan menciptakan formasi dari okronotik globules sehingga terjadi uh, malah hiperpigmentasi seperti uh, tadi kaviar like ya berikutnya oke okay. ini beberapa laporan kasus yang saya temukan dari tahun 1966 sampai 2007 ternyata yang paling banyak memang di Afrika Kenapa? Karena pertama memang dark skin, kulitnya lebih gelap. Kedua, ternyata di Afrika itu hidrokinon itu dijual secara bebas. Artinya bisa OTC. Dan penggunaannya itu tidak pernah dengan supervisi medikal, tidak pernah dengan supervisi dokter. Lalu penggunaannya dalam jangka waktu yang lama. Nah nanti kita akan diskusi lagi nih, berapa lama sih sebenarnya yang harus kita masih boleh pakai hidrokinon ya. Kita lanjutkan. Oke, okay. siapa-siapa saja sih yang kira-kira uh, punya faktor resiko tinggi? Tadi saya bilang satu high phototype skin yang uh, tipe Fitzpatrick 4 sampai enam yang darker skin lah, yang lebih gelap. Lalu penggunaan ya penggunaan haki yang cukup lumayan lama, lalu tinggi konsentrasinya plus tanpa supervisi medical. Kita lanjutkan. So what should we do? Yang perlu kita lakukan adalah saat seseorang kita berikan dengan haki formulasi, yang mesti kita lakukan adalah evaluasi ketat. Dari beberapa jurnal yang saya temukan, dari beberapa literatur, ini kalau pada orang-orang dengan uh, uh, tipe kulit yang gelap, tipe Fitzpatrick 4-6, itu bahkan mesti direview setiap tiga bulan. Terus, gitu. untuk yang agak hmm, terang, itu biasanya dimonitor setiap enam bulan. Nah, kalau misalnya kita sudah ada curiga nih, stop. Harus kita stop. Paling tidak malah satu bulan. Lalu kita reassess kembali. Jangan kita terus-terus dikasih itu. Ya, lanjut. Oke, kita mau bahas sekarang tentang fit ini. Nah, Kenapa sih fitse itu menjadi sesuatu yang penting? Karena sebenarnya fitse ini adalah terapi ajufan nah vitamin C ini adalah atau bahan bahan kimianya adalah L-ascorbic acid pada manusia pertanyaannya apakah bisa memproduksi vitamin C ternyata jawabannya tidak karena nggak punya enzimnya nah enzimnya itu namanya L-glucanogamalacton maka dari itu tetap butuh dari luar asupan eksternal seperti makanan suplemen, atau dalam bentuk topikal. Next. Nah, pertanyaan berikutnya, cukup nggak sih dari makanan atau dari suplemen? Ternyata jawabannya enggak. Kenapa? Karena satu, bahwa absorpsi vitamin C di usus itu hanya sepertiganya saja. Plus, bioavibilitas vitamin C ke kulit itu nggak adekuat. Sehingga terciptalah topikal vitamin C ini. Next. Nah, di mana dia bekerja? Tadi kita sudah menjelaskan bahwa ascorbic acid itu ada di ROS scavenger atau saat sintesis dari melanin. Next. Nah, ini secara keseluruhan vitamin C itu dapat berguna sebagai antioksidan, anti-aging, fotoproteksi maupun sebagai agen pencerah. Next. Ah, Back backslide back slide Nah sedikit banyak tentang vitamin C akan diterangkan. Dokter Rahel ini akan membantu saya untuk menerangkan tentang vitamin C. Jadi saya bisa minum sedikit. Baru kita teruskan kembali. <laughs> Oke, okay. silakan Dokter Rahel. Minum dulu. Baik, Dokter Rahel, mohon maaf, bisa di unmute dulu, Dok. Dokter Rahel, apakah sudah bisa di unmute, Dok? Okay. Oke, lanjut ya, Dok. Sudah kedengaran suaranya, ya. Oke, okay, sekarang kita bahas tentang vitamin C. Ya, seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Julia bahwa tubuh kita itu tidak mampu membuat uh, vitamin C. Ya, tetapi vitamin C ini sebenarnya merupakan salah satu antioksidan yang paling banyak di kulit manusia. Dan uh, suplementasi oral uh, vitamin C dengan dosis yang tinggi itu biasanya kurang efektif karena hanya sebagian kecil yang sampai ke kulit dan aktif di kulit sehingga kita membutuhkan aplikasi secara topikal. Oke slide. Ya, ini cara kerja vitamin C ada empat ya. Yang pertama adalah sebagai antioksidan, fotoprotection, anti aging, dan juga anti pigmentasi. Ya, Sebagai antioksidan, vitamin C ini uh, melindungi kulit dari uh, radikal bebas seperti uh, reaktif oksigen spesies dengan cara dia akan mendonasikan atau transfer elektron. Jadi untuk penetralisasi radikal bebas ya, dan juga uh, pajanan sinar ultraviolet dapat mengurangi uh, efektivitas atau availabilitas daripada vitamin C di kulit. Nah. Seperti kita tahu bahwa vitamin C ini efektif untuk baik UVA maupun UVB ya. Untuk UVA sendiri kita tahu bahwa uh, sinar uh, ultraviolet tersebut dapat merusak kolagen, elastin, proteoglikan dan struktur dermis yang lain sehingga menyebabkan terjadinya uh, proses penuaan dan pembentukan uh, apa uh, melanoma. Untuk UVB dapat menyebabkan terjadinya sunburn, reaktif oksigen spesies, mutasi di bagian epidermis sehingga meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Nah, kita tahu sunscreen sendiri ini hanya menghambat atau melindungi kulit dari radikal bebas hanya sebesar 55%. Nah oleh karena itu kita harus mengoptimalkan proteksi sinar UV ini ya dengan cara menggunakan antioksidan topikal. Nah ini dari suatu penelitian. Diketahui bahwa penggunaan 10% topical vitamin C itu dapat mengurangi 52% angka kejadian eritema yang disebabkan akibat pajanan sinar UV dan pembentukan sel-sel sunburn sebanyak 40 sampai 60%. Nah, vitamin C juga fungsinya ketiga yaitu sebagai anti-aging, yaitu dapat meningkatkan uh, sintesis kolagen. Selain itu juga vitamin C berfungsi sebagai kofaktor uh, enzim lisil dan prole hidrosilakse, sehingga dia dapat menstabilkan jaringan kolagen. Yang ketiga, vitamin C ini uh, dapat menghambat uh, pembentukan dari matriks metaloproteinase, jadi dia sebagai inhibitor dari MMP dapat menurunkan uh, degradasi dari jaringan kolagen. Nah sebagai antipigmentasi, uh, ini efek uh, apa vitamin C yang paling sering uh, kita harapkan yaitu akan berinteraksi dengan uh, ion koper di tirosinase active site sehingga dia akan menghambat kerja enzim tirosinase dan menurunkan pembentukan melanin. Nah, ini adalah uh, topical formulation daripada vitamin C ya. Uh, biasanya di pasaran kita uh, lihat uh, temui vitamin C itu dalam bentuk krim atau serum. Kemudian untuk biological aktifnya vitamin C ini sebagai L-ascorbic acid ya. Apabila teroksidasi uh, akan menjadi warna kuning dan biasanya uh, stabil dalam pH asam yaitu di bawah 3,5. Dan untuk konsentrasi yang uh, diperlukan untuk uh, kulit biasanya dari 8 sampai 20 persen. Untuk pengaplikasian bisa tiga kali sehari atau setiap 8 jam. Nah ini adalah efek samping dari vitamin C. Efek yang minor bisa ada pewarnaan, berwarna kuning, bisa di kulit ataupun di pakaian. Ada juga yang menyebabkan rasa terbakar, eritem ataupun kulit kering. Ya, pada ada juga kasus yang menyebutkan terjadinya reaksi urtikaria ataupun eritema multiforme. Tapi sebagian besar vitamin C ini sebenarnya uh, sangat aman digunakan untuk uh, daily atau rutin dan untuk jangka panjang. Nah ini sebagai kesimpulan untuk vitamin C merupakan suatu uh, antioksidan yang paling kuat di kulit dengan mekanisme kerja ada empat yaitu sebagai antioksidan, photo protection, anti aging dan anti pigmentasi. Nah, kita sambung lagi ke Dr Julia untuk uh, tata laksana hiperpigmentasi yang lain. Oke. Okay. Kedengaran? Kedengaran, Dok. Ya, kita lanjut. Dong. Kita lanjut kembali. Semoga tidak ngantuk setelah diselingi. <laughs> Oke, okay. next. Kita masuk ke terapi hiperpigmentasi nih. Dari satu jurnal yang saya temukan, ini adalah first line terapi sama second line terapi. Jadi, uh, Dikatakan di satu jurnal tersebut bahwa yang paling bagus justru sebenarnya triple combinations. Uh, bisa juga ditambahkan dengan acilic acid, kojic acid, dan some cosmetical yang lain. Uh, jika second line, itu bisa ditambahkan dengan penggunaan piling kimiawi atau laser. Nanti akan kita jelaskan sedikit uh, tentang chemical peel dan laser. Next. Nah. Pada melasma, kita harus pendekatan multiterapi. Yang pertama yang pasti kita tahu adalah kita harus menghindari terhadap sinar matahari. Lalu sun protection-nya dengan apa? Dengan physical barrier, misalnya memakai topi atau menggunakan baju, serta yang paling sentralnya justru sunscreen-nya. Plus agen pencerah, peeling kimiawi, dan laser. Nanti kita bahas berikutnya ya, next. Nah ini ada uh, tidak terlalu terlihat ya. Jika pasien ini saya ambil guidelines melasma ini dari uh, kelompok studi dermatologi kosmetik Indonesia dan Perdoski. Jika ada pasien yang mengalami melasma Melasmanya ada yang ringan, ada yang sedang atau berat. First line terapinya topical. Topicalnya bisa haki, bisa asam azaleat, atau retinoid acid. Dengan ajuvannya jangan pernah lupa sunscreen atau vitamin C, atau bisa juga dengan vitamin E. Jika kita harus evaluasi 4, 8, 12 minggu, jika responsnya positif, maka responsnya baik artinya ada perbaikan kita arahnya ke maintenance terapi. Maintenance terapi itu bisa dengan haki intermiten. Lalu kalau responsnya jelek kita beralih ke mana? Kita biasa beralih ke kombinasi. Kombinasinya namanya kombinasi tiga atau kombinasi dua. Kombinasi tiga bisa dengan hidrokinon ditambahkan dengan retinoid acid ditambahkan dengan steroid atau terapi dua bisa dengan haki atau retinoid acid atau retinoid acid ditambahkan dengan steroid. Tetap kita evaluasi 4, 8, 12 minggu. Jika responsnya masih kurang bagus, kita beralih ke second line. Second line-nya bisa dengan chemical peeling atau peeling kimiawi. Bisa dengan salicylic acid, bisa dengan Jessner bisa dengan glycolic acid. Atau trichloroacetic acetate. Dengan kombinasi yang topikal tadi, jangan juga lupa, plus adjuvannya. Jika responsnya nggak bagus juga, so what next? Third line, kita harus masuk ke line ketiga, yaitu laser. Oke, okay, next. Next slide. Oke, okay. nah yang agak suka bikin kita frustasi adalah ternyata kalau HP itu lama ya sembuhnya, suka susah. Nah, tapi jangan khawatir kalau untuk kita harus memberikan edukasi. Kalau yang di permukaan atau superficial itu biasanya dia akan hilang dengan sendirinya ya. Cuman buat yang rekalsitran nih yang susah banget bisa kita tambahkan dengan peeling kimiawi ataupun juga dengan laser. Next. Nah, ini uh, guidelines juga nih untuk HPI. First line-nya Haki 4%. Ditambah jangan pernah lupa dengan sunscreen. Atau dapat dikombinasikan dengan agen pencerah lain, dapat digunakan juga peeling kimiawi atau laser seperti yang telah tercantum di bawah ini. Next. Next. Oke. Okay kita masuk ke second line terapi. Kayaknya udah mau habis ini. Second line terapi tadi kita bilang peeling kimiawi. Nah, kalau peeling kimiawi apa saja sih yang bisa kita gunakan? Satu, salicylic acid biasanya 20 sampai 30%. Dalam beberapa jurnal saya suka temukan bahwa lebih disarankan untuk yang HPI dengan jerawat. Kalau misalnya glycolic acid peeling yang 20 sampai 70% itu lebih bagus katanya untuk melasma. Lalu jester solutions juga bisa jadi pilihan atau trikloro acid trikolor asetik acid 10 sampai 25% juga bisa menjadi pilihan. Next, kita masuk ke third line terapi. Third line terapinya tadi kan sudah dijelaskan bahwa adalah laser. Tapi mesti kita edukasi betul-betul pada pasiennya karena ada resiko HPI justru atau rebound. Jadi mesti pasiennya mesti benar-benar paham supaya kita juga tidak disalahkan, begitu ya. Kita lanjutkan. Next, biasanya yang kita pilih adalah yang non ablatif, yang tidak merusak permukaan kulit. Kalau yang key switch ruby itu biasanya kita tidak sarankan untuk yang kulitnya agak gelap. Tapi kalau untuk yang key switch NDX atau neodymium yttrium aluminium garnet itu kita sarankan biasanya harus low fluence yang 1064 nanometer. Biasanya bagus untuk melasma dan pasien-pasien hiperpigmentasi pasca inflamasi pada kulit-kulit yang agak gelap. Justru kalau hati-hati dengan yang 532 nanometer ini karena suka komplikasinya jadi muncul tadi rebound atau HPI. Next. Nah ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama Dr. Rahel ya mengenai UVA, UVB, bahwa UVA itu lebih dalam masuknya sampai ke dermis. Kalau UVA itu biasanya lebih ke yang fototoksik ya, merusak DNA. Kalau yang UVB itu biasanya sunburn, photodamage, itu masih UVB itu. Next. Ini penting. Jadi sunscreen itu nggak boleh pernah lupa. Dalam terapi hiperpigmentasi, sunscreen ini menjadi hal yang utama. Bahkan, di guidelines pun, sunscreen itu terus terus dimasukkan. Nah, sunscreen itu adalah bahan-bahan um, yang dapat mengabsorpsi atau merefleksikan sinar UV. Nah, dibagi menjadi dua, nih: yang chemical yang bisa mengabsorpsi, atau yang physical yang bisa merefleksikan kembali atau scatter ya UVA dan UVB uh, radiations. Nah ini berikutnya lah supaya kita nice to know tentang ideal sunscreen nih. Sunscreen yang ideal tuh seperti apa sih? Gitu. Next. Nah ini juga bagus juga nih. Jadi kalau misalnya kita mau pilih agen sunscreen yang topical nih, ada organik. Organik itu biasanya kita sebut sebagai chemical. Yang inorganik sebagai physical. Inorganic itu biasanya zinc oxide, titanium dioxide. Kalau yang organik bisa kita lihat di UV, ada UVA filter sama UVB filter. Misalnya um, oksibenzen, dioksibenzen itu UVA. Kalau UVB itu biasanya paba derivatif lah. Next. Nah ini juga bagus. Untuk supaya nice to know kita tahu ya bahwa zinc oxide itu sifatnya yang fisikal, titanium dioxide itu sifatnya yang fisikal, mungkin bisa dilihat di sunscreennya masing-masing apa sih kandungan paling banyaknya chemical atau fisikal nih. Next, nah ini yang juga mesti kita edukasi sama pasien bahwa penggunaan harus dengan broad spectrum, artinya kena ke UVA kena juga ke UVB dengan SPF-nya biasanya 15 atau lebih tinggi lah. Lalu aplikasinya harus 20 menit sebenarnya sebelum pergi keluar kena ketemu matahari. Dan ini yang paling sering lupa adalah bahwa kita harus ulang tiap dua jam. Ini yang suka tidak pernah dilaksanakan biasanya. Next. Terus biasanya juga nggak cukup pengaplikasiannya, atau cuma dikit-dikit gitu ya, disayang-sayang gitu ya. Padahal eh, di jurnal pun udah dibilangin, kita harus mengikuti eh, peraturan dari yang teaspoon roll ini. Bahwa kalau misalnya eh, entire face, head, and neck itu biasanya harus 5 ml. One teaspoon, kebayang ya. Gitu. Ini mungkin bisa di, slide-nya bisa di ini ya, di foto-foto ya. Next. ah Udah, kita terakhir nih. Yang pertama adalah bahwa uh, management hyperpigmentations disorders in darker skin is often challenging, bahkan buat dokter kulit sekalipun is often challenging. Sangat menantang memang, but multi therapy approach is needed, and topical still remains a workhorse of hyperpigmentations management. And hydroquinone is still one of the key point with ascorbic acid and broad spectrum sunscreen as adjuvant. Eh, jangan lupa juga mengenai medical issue tentang hydroquinone, jadi supervisi ketat mesti tetap dibutuhkan. Oke, okay, next habis kayaknya. Thank you, thank you. Semoga berguna ya. Kita reminding, reminding nih siang hari ini. Semoga nggak ngantuk ya. <laughs> Oke, saya kembalikan kepada Dr. Rahel. Dr. Rahel, mungkin bisa di ya. Dokter Rahel? Rahel? Sudah bisa okay, Ya, Terima kasih dokter Juli untuk presentasinya yang menarik dan cukup panjang ya dok sebenarnya, tapi sangat menarik. Oke, okay. okay. uh, para dokter sekalian sudah banyak ya pertanyaan yang masuk. Untuk para dokter yang masih memiliki pertanyaan juga bisa uh, mengetik di kolom chat dengan format nama uh, garis bawah pertanyaan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya persilahkan tim Rohto terlebih dahulu untuk menyampaikan presentasi produknya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Rahel, untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Alvita dari perwakilan PT Rohto. Dan untuk melengkapi dari pemaparan materi yang luar biasa dari para pembicara kita, saya akan memperkenalkan produk skincare dari PT Rohto dengan brand dan masa PRS. Saya akan mulai untuk share slide ini ya. Slide ini sudah terlihat ya. Bisa tolong di slideshow mungkin? Oke. Okay. Sudah. Hmm. Nampaknya belum ya. Coba okay. uh, mungkin bisa sebentar. Uh. Mungkin bisa di ditutup dulu kemudian bisa dibuka lagi. Okay. Baik, mohon maaf sebentar ya, Dok. Baik. Ya, yes, sudah. Oke, okay, mohon maaf tadi ada sedikit teknis. Oke, okay, jadi sekarang saya akan memperkenalkan produk dari Pterro yaitu Dermasa RX. Ya, jadi untuk memperkenalkan Dermasap RX ini adalah suatu ini skincare yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Rohto Pharmaceutical Japan pada tahun 2001. Dan Dermasep ini adalah singkatan dari Dermatology Concept Uh, jadi konsep yang ini dibawa dari brand ini adalah di mana uh, produk ini adalah produk yang dikembangkan secara khusus dengan teknologi Jepang untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang tentunya mengutamakan efikasi dan keamanan sehingga produk ini dapat menjadi produk pilihan bagi para ahli atau dermatologis untuk direkomendasikan uh, kepada pasiennya sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Dan pada awalnya pengembangan skincare ini dilakukan atas kerjasama dari dermatologis di klinik. AOHAL di Jepang dengan kerjasama dengan uh, Rohto Jepang dan akhirnya pada tahun 2014 dan Masak.Rx ini resmi dilaunching oleh PT Rohto Laboratories Indonesia uh, jadi ini adalah beberapa produk yang berkaitan dengan uh, pemaparan materi pada hari ini yang akan saya perkenalkan untuk produk yang pertama ada Dermasep RX Haki Solution 4%. Jadi ini adalah formula inovatif uh, di mana seperti kita ketahui kebanyakan kita menemukan haki dalam bentuk sediaan krim. Tapi di sini Dermasep RX memiliki uh, bentuk sediaan uh, larutan jernih dan dia itu mengandung hidroquinone dengan konsentrasi 4% sebagai zat aktifnya, walaupun konsentrasinya cukup tinggi, tapi memiliki stabilitas yang cukup tinggi. Dan selain itu juga dapat secara aktif masuk ke permukaan kulit yang lebih dalam untuk mengobati masalah hiperpigmentasi kulit. Ya, untuk keunggulannya dapat kita lihat dari ilustrasi di bawah ini bahwa uh, seperti kita ketahui krim Haki ini akan sangat mudah sekali teroksidasi dan berubah warna. Selain itu juga dapat beresiko untuk membentuk senyawa baru yang uh, dapat mengiritasi atau mungkin bersifat toksik pada kulit. Sedangkan untuk dimasak RX Haki ini uh, telah memiliki uh, telah mengalami uji-uji khusus sehingga dia tidak uh, mengalami oksidasi dan tetap stabil dan dapat dilihat bahwa haki serum ini tetap jernih. Lalu karena bentuk sediaannya yang merupakan larutan dan jernih, maka tentu saja memiliki tekstur yang ringan dan mudah terserap. Karena dia adalah serum larutan, maka dia berbahan dasar air, memiliki ukuran partikel kecil dan mudah terserap dan juga nyaman dan mudah diratakan dibandingkan dengan krim hidroquinone. Ini juga menjadi kunci yang penting untuk menjaga kepatuhan pasien selama melakukan treatment dengan hidroquinone. Lalu untuk hidroquinon yang kami gunakan adalah hidroquinon dengan USP grade. Jadi untuk USP grade ini sudah dipastikan bahwa kemurniannya terjamin, juga stabilitas yang baik dan memiliki kualitas yang baik uh, dari hidroquinon ini. Ya selanjutnya sudah dijelaskan juga tadi oleh Dr. Juli. Uh, terkait dengan studi klinis bahwa dermasepterax hidroquinone ini uh, dapat memberikan hasil perbaikan yang terlihat maupun signifikan baik di kasus melasma maupun kasus hiperpigmentasi yang lain. Dan selanjutnya produk yang akan saya perkenalkan adalah Dermaser RX Vitamin C Serum dengan dua kekuatan ada 10% dan 15%. Jadi keunggulan utama dari serum vitamin C ini adalah bahwa zat aktif yang digunakan merupakan vitamin C murni L-Ascorbic Acid yang memiliki uh, kestabilan yang tinggi. Selain itu juga dapat berpenetrasi dengan baik ke dalam lapisan kulit. Dan selain itu juga diformulasikan tanpa minyak, alkohol, surfaktan, preservatif, ataupun agen pewarna. Ya, dari hasil uji yang dilakukan oleh riset laboratorium di Rohto Jepang, dapat kita simpulkan juga bahwa Demasap RX Vitamin C Serum ini memiliki kemampuan persapan yang lebih baik sampai lapisan kulit terdalam. Ya, dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa vitamin C Dermasep Rx ini dengan formulasinya dapat berpenetrasi lebih jauh ke dalam lapisan kulit. Selain itu, karena dia merupakan vitamin C yang murni, maka dia bisa langsung memberikan efekasi. Berbeda dengan vitamin C derivatif. Ketika vitamin C derivatif ini masuk ke dalam lapisan kulit, maka vitamin C derivatif ini harus berubah dulu ke bentuk aktifnya untuk memberikan efek sehingga memerlukan banyak waktu. Ya, lalu pertanyaannya, berapa persen sebenarnya uh, vitamin C murni yang terkandung dalam derivatif vitamin C? Dan sebenarnya, dari ilustrasi ini, ingin menggambarkan bahwa ketika vitamin C derivatif masuk ke dalam lapisan kulit dan berubah ke bentuk aktifnya, ternyata vitamin C murni yang aktif itu tidak terlalu bermakna. Sedangkan bila kita langsung menggunakan vitamin C murni uh, dan diaplikasikan dalam kulit tentu saja karena dia adalah murni maka uh, hasil yang akan diberikan lebih cepat dan efektif. Lalu dari suatu penelitian juga didapatkan bahwa uh, penggunaan sehari-hari vitamin C derivatif seperti MAP, Ascorbyl-6, palmitate atau vitamin C derivatif lain tidak meningkatkan level L-ascorbic acid dalam kulit sehingga memang penting bagi kita untuk menggunakan serum vitamin C yang murni. Lalu seperti kita ketahui sifat alami dari vitamin C murni memang dia sangat mudah teroksidasi. Tapi di sini dengan formulasi dan teknologi pembuatan yang tepat, maka Dermasep RX Vitamin C Serum ini dapat mempertahankan dan meningkatkan stabilitasnya sehingga memiliki stabilitas yang maksimum. Dapat dilihat di sini adalah hasil uji kadar vitamin C dengan kromatografi cair di pada suhu 40 derajat dan 60 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini di suhu 60 derajat selama 6 minggu tidak ada pengurangan kadar vitamin C yang signifikan kurang lebih hanya 2%. Selanjutnya juga, vitamin C dermasep, dermasep Rx ini telah diuji klinis. Beberapa di antaranya adalah uji terhadap uh, peningkatan uh, dari uh, pengurangan dari jumlah pori-pori. Dapat kita lihat bahwa setelah 4 minggu penggunaan, jumlah pori-porinya berkurang sehingga 40%. Kemudian juga dari kemampuan mencerahkan kulitnya dapat dilihat setelah 4 minggu penggunaan, ada peningkatan terhadap warna kulit dan 20% dari bercak pada kulit berkurang. Dan selain itu juga, Demasep Rx Vitamin C Serum ini dapat melembabkan dan dengan cara meningkatkan kadar air di dalam lapisan kulit. Jadi dapat dilihat di sini water amount in keratinnya pada 4 minggu meningkat setelah menggunakan dermasep efek vitamin C serum ini. Ya, produk selanjutnya yang akan saya perkenalkan yaitu moisturizing sunscreen dengan SPF 50 dan PA++++. 4+. Jadi keunggulan dari produk ini adalah produk ini memiliki perlindungan berspektrum luas terhadap sinar UVA dan UVB uh, dari sinar matahari. Selain itu juga uniknya lagi sunscreen ini memiliki uh, lembab diperkaya dengan tiga tipe hyaluronic acid yaitu high molecular HA, nano HA, improve HA yang diformulasikan untuk dapat menjaga kelembapan kulit. Ya dapat dilihat di sini adalah uh, fitur dari sunscreen kita bahwa kita memiliki SPF yang tinggi dan level protection itu mencapai 98%. Lalu diformulasikan secara khusus sehingga ini formulasinya low irritation formula tanpa mengandung bahan-bahan yang bisa iritatif seperti fragrance, alkohol maupun pewarna. Dan terakhir, kita formulasikan dalam bentuk water based formula. Jadi tekstur dari sunscreen ini sangat ringan dan tidak lebihnya sehingga mudah menyerap pada kulit sehingga cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan ini adalah tiga jenis HA yang dimaksudkan tadi bahwa tiga jenis HA ini seperti high HA, super hyaluronic acid dan nano HA ini dapat tersebar uh, di antara lapisan-lapisan kulit untuk memberikan moisturize lebih pada kulit dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan ini adalah hasil uji di mana super HA yang dimiliki oleh dermaset RS Sanskrit ini dapat memberikan uh, pelembapan yang lebih baik daripada moisturizer lain dan dapat bertahan dalam waktu jangka yang lebih jangka waktu yang lebih lama yaitu hingga 8 jam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dari para dokter dan uh, saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, baik. terima kasih, terima kasih untuk Tim Rosso yang sudah mempresentasikan produknya. Eh, sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat, ya. Dokter Juli, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sepertinya ya, kita tidak bisa menjawab ya. semua pertanyaan ya, Dok ya, karena kita batasi untuk 30 menit. Oke. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Kita mulai dari Haki juga ya dok ya Oke. Okay. Nih ada pertanyaan dok dari dokter Yeni Pertanyaannya bagus ya dok ya Apakah pasien bumil dan menyusui dengan melasma bisa direkomendasikan untuk terapi? Nah dok, terkait dengan pasien bumil dan menyusui juga nih dok Apakah bisa juga nih dok menggunakan hidroquinon? Oke, okay. jadi berdasarkan penelitian bahwa penggunaan hidrokinon itu ternyata terserap, terabsorpsi secara sistemik, bahkan sekitar 35-50% ke atas, sehingga jika terdapat absorpsi sistemik, sebaiknya tidak menggunakan haki pada ibu hamil. Hmm. Nanti, takutnya ada efek yang kurang bagus, gitu mungkin. Outra, jelas. Oke okay, dok, sudah jelas ya untuk dokter Yeni. Kemudian ada juga dok dari dokter Nur Hasana Siregar. Hmm. Apakah hidroquinon boleh dipakai jangka panjang? Dan bagaimana untuk penghentian pemakaiannya? Perlu nggak sih dok itu ada tapering off? Oke, okay. jadi tadi eh, dalam presentasi saya sudah saya jelaskan bahwa yang pertama jika kita terlalu Kedengaran suaranya, oke. Okay. Jika kita terlalu lama menggunakan hidrokinon, yang terjadi adalah efek samping. Yang kita paling takutkan adalah okronosis eksogen tadi, sehingga sebaiknya penggunaan hidrokinon itu paling lama adalah 6 bulan. 6 bulan kita re-assess lagi, ada yang namanya holiday treatment, artinya. 6 bulan kita pakai dua bulan, kita libur. Berikutnya bisa kita reses kembali. Jika memang dibutuhkan, kita bisa menggunakan haki kembali. Jika tidak terdapat efek samping, mungkin begitu ya, Dr. Rahel. Ya, atau tadi yang dibilang intermittent kali ya? Eh, benar ya? benar ya, Dok? Ya, intermittent. Jadi, penggunaan haki bisa juga eh, diselang-seling, ya, Dok? Ya, ya? betul. Tadi saya jelaskan juga ya tentang intermittent ya. Oke, kita masuk ke vitamin C sebentar ya, Dok ya. Ada okay. pertanyaan dari Dr. Devina Trisno ya. Benarkah konsentrasi vitamin C topikal tertinggi yang bisa diserap adalah 20%? Jadi sebenarnya, Dok, untuk vitamin C yang tersedia di pasaran memang antara 10, 15% atau 20% di atas dari 20% ini biasanya akan menimbulkan uh, iritasi ke kulit ya dok ya dan juga di atas 20% ini uh, biological significance, jadi keefektifan vitamin C itu biasanya uh, kurang atau tidak efektif lagi gitu dok, sudah jelas ya untuk dokter Devina selanjutnya ya dok banyak sekali ini sama ya dok ya uh, dokter Fadila pertanyaan tadi sudah dijelaskan juga kemudian dok Dr. Juli dari Dr. Vintali Danang, apakah benar dok walaupun sedang di dalam rumah saja kita tetap harus menggunakan sunscreen? Betul, <laughs> langsung jadi oh, betul. Kenapa? Karena ternyata sinar UV itu masih dapat masuk ke dalam rumah. Pertama melalui apa? Melalui kaca, jendela, gitu ya. Misalnya, misalnya kita juga cuma di dalam mobil, ya, mobil aja, tapi kok topik kayaknya topik ada hiperpigmentasi ya gitu. Padahal Sopo sebenarnya kita tidak ini secara, secara sepenuhnya di kacanya. Harusnya benar-benar pakai yang UV radiasi berapa gitu. Jadi benar-benar harus hitam biasanya. Cuman kan ada aturan-aturan tertentu ya, gitu. Terus um, jangan lupa juga ada sinar tampak atau sinar blue light dari yang namanya kita kan sering ya chatting-chatting, menggunakan WA, yang sering mantengin YouTube atau nonton drakor. Nah, itu ya perlu juga butuh sunscreen ya karena itu juga bisa mempengaruhi dari tingkat hiperpigmentasinya nanti gitu. Jadi saya sih tetap sarankan walaupun di dalam rumah tetap harus menggunakan sunscreen. Itu Dr. Hel? Oke, Dok, masih tentang sunscreen ini, Dok. Hmm. Ya dok, dari Dokter Datia Saputri. Ya, eh, apakah perbedaan SPF itu dapat berbeda juga dok untuk lama penggunaannya atau sama nih dok? Setiap dua jam sekali harus aplikasi lagi dok? Intinya untuk mendapatkan SPF yang kita mau, misalnya kita mendapat, mau mendapatkan SPF 30, hmm. maka biar dia tidak turun SPF-nya, dia harus digunakan setiap pengaplikasiannya dua jam sehingga kita bisa mendapatkan efek SPF 30 gitu. Intinya tetap harus reaplikasi re setiap 2 jam, walaupun itu SPF-nya 50. Oke, dok, jadi hmm. enggak tergantung dari SPF-nya ya, Dok, ya. ya. Jadi, walaupun SPF-nya tinggi tetap harus diulangi lagi setiap 2 betul. jam ya, dok betul. ya. Oke, Dok. Oke okay. okay, dok, vitamin C lagi nih dok. Mm -hmm. Ada dari dokter Vivin Rosalina, bagaimanakah indikasi pemakaian serum vitamin C 15%? Terima kasih ya dari dokter Vivin. Ya sebenarnya untuk vitamin C uh, ada tiga sediaan yang paling banyak ya dok ya, dari 10, 15, dan 20%. Uh, untuk terapi vitamin C uh, bisa kita mulai dari uh, konsentrasi yang paling rendah Apalagi kalau misalnya kulitnya sensitif Bisa kita mulai dulu dari 10% Atau kita melihat dari uh, keadaan kulit pasien Misalnya pasien dengan uh, ada bercak hitam atau hiperpigmentasi Bisa kita gunakan uh, vitamin C yang konsentrasinya lebih tinggi Tapi untuk misalnya kita uh, antioksidan, sebagai antiinflamasi, bisa kita kita gunakan dosis yang dari tadi dulu, seperti 10%. Oke, okay, dokter Vivin, sudah jelas ya dok? Oke, okay, Mas masih SPF juga ya dok ya. Dari dokter Lia, apakah besaran SPF itu berpengaruh terhadap proteksi dok? Gimana dokter Rahel? Apakah besaran SPF itu berpengaruh terhadap proteksi? Jadi intinya sebenarnya eh, yang perlu kita tahu mengenai SPF ini adalah bahwa eh, kalau misalnya SPF-nya 15 itu bukan berarti SPF 15 itu lebih rendah dibanding SPF 30, tetapi yang perlu kita tahu adalah eh, waktu lamanya dia bisa me melindungi gitu itu kan ada perhitungannya sebenarnya ya untuk SPF ya, tapi eh, dengan minimal eritema dos segala macam. Tapi intinya bahwa eh, 15 bukan berarti lebih jelek daripada 30, tetapi jangka waktunya lebih lama. Mungkin Dr. Rahel bisa nambahkan tentang SPF. Ya betul ya, Dok. Jadi sebenarnya SPF itu bukan tergantung tingginya untuk berapa lama, tapi berapa besar berapa kali lipat dia ya, melindungi uh, kulit kita dari uh, pajanan sinar matahari supaya tidak terjadi sunburn ya. Bagaimana Dokter Diki? Masih mau lanjut? Masih banyak nih Dok pertanyaannya, Dok. Ini sampai, sampai jam ya berapa? <laughs> <laughs> kita masih ada sekitar 15-20 menit lagi oh. ya, Dok ya. Oh, agak Oke. Okay. Okay. Nggak ngantuk nih ya masih lanjut dari siapa dok masih lanjut dok <laughs> dari dokter Nining dok apakah pemakaian hidroquinon itu hanya pada area yang hiperpigmentasi aja atau oh. boleh di seluruh muka nih dok ya pada dasarnya oh, dari Jurnal yang saya temukan bahwa uh, hidrokinon itu sebaiknya memang hanya dioleskan pada tempat yang mengalami kelainan hiperpigmentasi, tidak disarankan sebenarnya untuk seluruh muka, dan intinya bahwa hidrokinon itu adalah terapi, agen terapi, bukan prevensi. Gitu. Jadi, tidak bisa seluruh muka, seharusnya malah uh, spot treatment, ya. Spot treatment itu artinya yang dimana yang ada hpi nya kita oleskan. Di mana yang ada melasmanya, kita oleskan. Gitu, Dr. Hel. Okay. Hey. Dengar ya suara saya ya. Hmm. Oke, okay, ini bisa juga. Oke. Okay. Saya masih pilih pertanyaannya dok karena banyak sekali pertanyaannya. Nah ini ada juga nih bagus juga dok dari Dokter Amel untuk pasien okronosis apakah masih bisa menggunakan hidroquinon? Kalau bisa nih dok, dosisnya berapa persen ya? Oke, jawabannya sudah jelas sekali bahwa jika terdapat okronosis jangan pernah di Maka yang akan terjadi akan berat. Opronosis ini akan meluas. Warnanya juga akan Dan memang itu sendiri kalau exogenus Opronosis ini ya, jadi sebaiknya tidak. Tidak dipakai lagi. Mending diganti dengan agen mencerah yang lainnya. Seperti apa ya dok ya, kalau untuk Opronosis, baiknya dok? Tadi agen pencerama lainnya bisa kita gunakan dengan menggunakan yang tadi banyak tuh bisa dengan kunci S, bisa dengan vitamin C bahkan. Vitamin C dengan uh, yang lain ya dok ya. Bagaimana yeah. kalau misalnya penggunaannya dengan uh, laser uh. dok untuk okronesis? Ah iya. Dari beberapa untuk jurnal juga yang saya bacak, baca bahwa ternyata okronesis itu dapat dibantu itu dengan menggunakan uh, key switch yeah. endenia, ya, atau kosong -masong. Dengan key switch yeah. ya dok ya. Iya. Yeah. Membantu, loh. walaupun terapinya dari tadi saya sudah sudah katakan bahwa itu sulit. itu sulit, itu Tantangan tadi, tumpang tadi, tumpang tadi, tumpang tadi, Oke dok. tumpang jelas tumpang tadi, Ya cukup jelas sih, dok. Oke okay, dok, ada pertanyaan juga tentang vitamin C dari uh, Noviana. Uh -huh. Oke, okay. uh, apakah vitamin C bisa dipakai bilang sedang ada problem kulit berjerawat? berjerawat? Tentu saja bisa ya dok ya untuk kulit berjerawat. Tadi kita mengingat uh, mekanisme kerja dari vitamin C salah satunya adalah sebagai antiinflamasi. Jadi bisa di uh, apa uh, dikombinasikan ya dok ya dengan uh, terapi uh, jerawat yang lain dengan serum untuk serum bisa dipakai untuk vitamin C, betul. Hmm. Karena kita punya uh, sebenarnya vitamin C itu punya efek anti inflamasi, betul sekali dokter Rahel. Jadi aman digunakan nah, pada kulit nah, jerawat. Oke okay, dok, masih ada lanjutannya nih dok. Masih dari Dokter Noviana juga. Apakah vitamin C bisa dipakai bersama dengan uh, asam tretinoin? Nah ini Dok, sebenarnya untuk uh, vitamin C tadi sudah saya jelaskan ya bahwa uh, vitamin C itu dia uh, bersifatnya asam, Dok. Uh, jadi pH-nya itu di bawah tiga setengah. Jadi dia sangat stabil di bawah tiga setengah. Dan untuk asam tretinoin ini sendiri, uh, sebagai tahu di bahwa dia pH-nya adalah basa. Jadi apabila uh, vitamin C uh, dikombinasikan dengan terapi lain yang biasanya pH-nya basah, itu harus ada uh, selang istilahnya uh, apa ya, Dok ya, uh, jeda ya antara pemakaian vitamin C dengan tretinoin. Biasanya kita berikan jeda sekitar uh, 20 menit, 20 sampai 30 menit. Karena kalau kita tidak jeda, Dok, untuk vitamin C-nya ini sendiri uh, akan uh, efektivitasnya atau uh, uh, Ya, loh, efeknya akan berkurang gitu. Begitu juga oh. dengan tretinoin. Efeknya juga akan berkurang. Jadi tidak memiliki uh, efektivitas atau mekanisme kerjanya jadi berkurang gitu. Betul. Jadi saling mempengaruhi ya. satu sama lain ya. Betul. Jadi, kalau misalnya kita gunakan dengan uh, tretinoin dengan asam eh, dengan tadi asam skorbit, ya suka mengurangi ya asam. satu sama lain Ya, ya hmm. jadi uh, adakah kandungan juga yang tidak boleh dipakai bersamaan dengan memakai vitamin C? Jadi sebenarnya semua eh, tadi ya semua bahan-bahan eh, eh, apa krim atau eh, serum boleh dipakai bersama dengan vitamin C tapi harus dijeda. Misalnya diselak nih antara 15 sampai 30 menit atau eh, misalnya tidak mau tidak bisa nih eh, tidak sempat untuk menjeda pemakaian. Boleh dok diselang-seling misalnya malam hari hari ini pakai tretinoin atau besoknya pakai vitamin C atau di pagi hari memakai uh, serum vitamin C dan di malamnya memakai uh, tretinoin, itu ya dokter Noviana. Oke okay, masih banyak banget nih dokter Juli pertanyaannya. Oke okay, ya, um, nah dokter Juli untuk uh, pemakaian hidroquinon dok ya uh, ada nggak sih dok kalau kan tadi vitamin C itu sebenarnya boleh ya dok ya dengan apa saja ya dengan uh, tretinoin juga boleh. Kalau hidroquinon sendiri bagaimana dok? Apakah boleh uh, dicampur dengan semua regimen dok? Nah untuk hidroquinon sendiri ini ada satu yang tidak boleh bahan-bahan yang mengandung peroksida, artinya benzoil peroksida, hidrogen peroksida itu tidak boleh digunakan bersamaan dengan hidroquinon. Yang terjadi adalah biasanya temporary. Dark that's cleaning ya. Jadi kayak kulit aman walaupun sesaat ya gitu. Tapi kan kaget kita kalau misalnya terjadi lebih aman. Jadi yang peroxide peroxide itu enggak boleh. Jadi yang, yang peroxid ya, Dok ya. ya Seperti eh uh, untuk yang uh, jerawat ya, Dok Perawat, ya. ya. Jadi tidak Benzoyl boleh ya, Dok peroxid, ya. ya. Hmm. Oke. Okay. Masih lanjut, Dok. Oh ini ada lagi dok untuk vitamin C kita selang-seling aja ya dokter Julia boleh, supaya boleh. tidak capek ya. Nah ini dokter Karolin ya dok ya. Bagaimana perbedaan dari efektivitas penggunaan berbagai uh, bentuk sediaan topikal? Berarti dalam bentuk krim atau lotion, eh krim atau serum maksudnya ya dok ya. Uh, sebenarnya untuk uh, vitamin C paling baik itu dalam sediaan yang serum dok. Karena dia uh, lebih stabil ya dibandingkan dengan krim. Karena kalau krim biasanya uh, tidak hanya satu kandungan hmm. hanya L-ascorbic acid, tapi biasanya campuran, misalnya ada pelembabnya, gitu. Jadi lebih aman, eh, lebih efektif menggunakan yang serum. Hmm. Dan sebenarnya sendiri untuk uh, berbagai bentuk sediaan, untuk vitamin C ini ada banyak ya dok. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dermasep ya bahwa vitamin C ini ada yang murni dan ada yang derivatif ya untuk yang warni itu yang L-ascorbic acid seperti dari Dermasep ya, Mbak Tia ya. lebih baik ya. Uh, karena L-ascorbic acid ini uh, dia langsung aktif, langsung bekerja di kulit. Berbeda yeah. dengan uh, derivatifnya misalnya tadi magnesium ascorbyl phosphate ya dan ascorbyl palmitate. Itu mm -hmm. dia uh, untuk ke kulit uh, dia harus diubah lagi menjadi bentuk yang aktif tadi ya harus bentuk L-ascorbic acid dulu dan permeabilitasnya biasanya untuk yang derivatif ini ke kulit kurang ya. Jadi untuk pilihan lebih baik digunakan yang sudah apa? original. Jadi L-ascorbic acid. Tapi ada juga kerugiannya untuk yang murni atau pure ya. Karena dia murni biasanya lebih cenderung mengiritasi kulit. Tapi tidak perlu khawatir ya kita untuk penggunaan serum bisa konsultasikan dulu dengan dokter. Itu cukup jelas ya, Dokter Karolin Ini sambil saya bantu ya membacakan. Oke, okay, ya betul, Dokter Julie karena saya pusing sekali, banyak sekali nih, Dok. <laughs> Oke, <Okay>. dari <laughs> dokter Pamela nih izin bertanya, apakah betul hiperpigmentasi akibat karbonil oh, sulit hilang? Hmm. Apakah ada sedikit topikal yang bisa dipakai? Oke, okay. okay. jadi pada dasarnya semakin selalu ingat bahwa uh, patofisiologinya semakin meradang, dia semakin sulit, dia semakin sulit, dalam uh, pigmennya. Jadi uh, memang agak sulit lebih uh, hilang. hilang Tapi, Tapi sedia topikan topik yang bisa dipakai juga. itu pasti banyak. Tadi kalau misalnya memang sudah sembuh oh, betul ya, bunuhnya oh, harus, harus sudah sembuh betul. Jadi bisa kita, kita pakai dengan haki, kita bisa gunakan dengan vitamin C malah. Ascorbic acid, kojic acid masih bisa banyak yang bisa menjadi pilihan ya dok. Oke, banyak, banyak juga, juga ya ternyata ya dari banyak. Ya dokter Juli saya bantu lagi deh dok. Ini ada yang bagus juga nih dok dari dokter Siva dok. Apakah efektif jika penggunaan hidroquinon dipakai dua kali sehari? Eh maaf dok, dua hari sekali dalam pengobatan solar lentigo atau hiperpigmentasi yang lain? Sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Jika misalnya, misalnya uh, kalau untuk terapi awal, saya tetap, tetap sarankan. Bahkan terapi. di beberapa jurnal pun mengatakan bahwa hidrokinet itu bisa digunakan dua kali sehari loh, gitu. Kalau misalnya untuk maintenance saja bisa dengan intermiten, bukan sehari ya, dua kali sehari ya. Eh dua hari, hari sekali. sekali. Uh, ya. Jadi, Jadi kalau untuk terapi maintenance sih boleh. Tapi kalau misalnya untuk terapi sebaiknya enggak memang enggak. tetap menggunakan setiap hari. Hmm. Oke, Dokter Juli. Nih, ya, dok, ada lagi dok. Uh, uh, sebenarnya haki itu boleh dipakai sampai konsentrasi berapa persen sih dok? Paling maksimal dok? Pada dasarnya gini nih, yang OTC saja 2 persen. Lebihnya harus prescription by dokter ya. Gitu. Jadi, Jadi rokok ini kan harusnya juga by prescription, prescription ya. Dokter ya. yang bisa meresepkan kan ya. Betul dok. Dokter oh, Juli maaf dok, suaranya agak bergema dok. Oke, oke, oke. Oke, mungkin nggak ah, apa-apa dok, aman. Ya. Yeah. Oke, okay. oke. Okay. Yeah. Jadi, Jadi selalu harus diingat bahwa penggunaan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan efek samping yang akan lebih besar. Sehingga harus di, kalau kita membeli terapi itu harus dibangun untuk menaruhinya Mana yang lebih untungnya? kalau kita mau ngilangin atau pengen kita lebih cerah gitu ya, tapi kita menggunakan tapi terjadi efek samping kan meningkat gitu. Jadi tergantung dari uh, itu misalnya, Kalau misalnya tergantung sakit juga sih, tapi 4% persen sebenarnya udah cukup. 4 cukup berarti ya dok ya, jadi nggak boleh lebih nggak, nggak perlu lebih lebih nih dok sampai 8 persen, 10 persen ya, gitu ya dok ya, nggak boleh, perlu lebih ya, ya okay, dok. Nah, sebenarnya uh, untuk haki itu amannya digunakan uh, mulai usia berapa ya dok ya? Nah, dari beberapa literatur nih saya pernah ketemu uh, bahwa yang pernah kali itu digunakan lebih dari 13 tahun. Dari 13 tahun itu sudah dapat dipakai hidroquinone. Oke, okay. hmm. lebih dari 13 jadi sudah mulai yes, dipakai hidroquinon ya dok ya? Jadi tidak ya, uh, perlu takut ya untuk uh, meresepkan uh, hidroquinon pada anak-anak Bukan anak-anak ya dok, kayaknya remaja ya dok ya, di usia belas tahun ya. Iya, iya, iya dok. Masih banyak nih dok ya. Uh, uh, Dokter Rahel uh, uh, mungkin kita uh, satu menit lagi ya dok ya. Satu, satu menit, menit lagi lalu, ya lalu. dok ya. ya, Oke okay, okay, dok, okay. Uh, satu menit lagi. Saya coba cari dari paling bawah lagi nih dok. Mm -mm. Diulang lagi doang. <laughs> ini mungkin ya. Hmm. Apakah aman pemberian dari dokter Tuti ya? Apakah aman pemberian asam retinoid oral? Oh, maksudnya dokter retinoid gitu? Vitamin C pada pasien dengan post inflamasi hiperpigmentation dan akne yang lagi padang. Gimana dokter Rahel? Gimana dok? Bagaimana dok? Bagaimana dok? <laughs> asam, asam retinoid retinoid oral apakah pemberian asam retinoid oral vitamin C pada pasien HP ya dan api yang api lagi meradang ya. itu apakah aman oke okay. Sebenarnya, Sebenarnya untuk pemberian vitamin C ya, saya jawab untuk vitamin C dulu ya dok ya. Vitamin C untuk uh, istilahnya hiperpigmentasi pasca inflamasi ya dok ya dan akne yang lagi meradang. Tadi kan sudah disebutkan ya dok ya, bahwa mekanisme kerja untuk vitamin C sebagai anti -inflamasi. Jadi sebenarnya aman ya dok ya untuk akne yang sedang meradang. Tapi yang perlu diingat konsentrasinya dulu ya dok ya, mungkin bisa digunakan konsentrasinya dari paling rendah. Ya dok, untuk konsentrasi yang tinggi lebih iritatif ya dok. Untuk hiperpigmentasi mungkin bisa digunakan juga, tapi dengan konsentrasi yang sedang atau sampai yang 20%. Itu dok. Untuk retinoid oral ya, mungkin untuk acne ya, dok, ya, Biasanya, Biasanya untuk acne ini kita uh, berikan uh, uh, retinoid, ya, atau ya, dokter. Ya. Untuk uh, acne yang berat-berat ya, ataupun yang dengan terapi topical atau uh, antibiotik sistemik kurang merespon. Uh, Oke, ini satu lagi ya. pertanyaan Mbak Tia dan Mbak Vita ya, dari Dokter Prili. Uh, Mengenai penggunaan haki sorry 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 uh, penggunaan haki jika pada pasien dermatitis yang dimana kulitnya menjadi hiperpigmentasi apakah haki boleh digunakan dok pada pasien dengan dermatitis jawabannya kalau misalnya kita cobakan dulu dengan spot treatment sedikit dulu uh, kita cobakan di kulit untuk bagian-bagian tertentu saja. Jika kita tidak mengalami miras atau tidak ada rasa tadi, rasa terbakar, rasa panas, kita masih bisa menggunakannya untuk pasien-pasien dermatitis tentunya. Tapi jika ternyata hipersensitif terhadap dermatitis, terhadap hidrokinon, sorry, pada pasien di dermatitis yang ternyata sensitif terhadap hidrokinon, kita bisa ganti dengan agen pencerah yang lainnya. Misalnya bisa dengan vitamin C, bisa dengan kujik asin, bisa dengan uh, asam asetat misalnya itu Loh pertanyaannya bagus bagus ya semua nggak bisa dibaca iya eh, ini nih dibaca. mbak ya masih boleh satu lagi mbak <laughs> boleh deh dok boleh lagi <laughs> ya mbak ya vitamin C ya. lagi ya uh, jika vitamin C serum 15 sudah berbahaya apakah masih bisa dipakai atau cuma efektivitasnya berkurang? Tentunya ya, efektivitasnya berkurang ya dok ya. Dan jika sudah berubah warna sebaiknya jangan dipakai dok karena bisa e, menyebabkan iritasi ya dok ya. Jadi sebaiknya jangan dipakai apabila warnanya sudah kuning. Ya, bentuk yang teroksidasi itu biasanya lebih mudah mengiritasi pada kulit ya, Dokter Rahel ya. Gitu. Okay. Mbak Mbak Vita, aduh. <laughs> Panjang ya. Ya, jadi uh, untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, dok, mungkin nanti uh, dari kita, kita sudah rekap, nanti akan kita uh, by email ke Dokter Juli dan Dokter Rahel, boleh. nanti akan kita uh, emailkan jawabannya ke masing-masing peserta yang bertanya. Seperti itu, dok. Boleh, boleh. Jadi akan tetap ada follow-up-nya untuk uh, peserta yang memang belum terjawab. Seperti itu. Yes. <laughs> kita okay. langsung masuk ke kuis aja ya dokter Rahel ya biar lebih seru Boleh, nih, dok ya, ya. E, kita akan masuk langsung ke sesi akhir ya mbak ya sesi interaktif kuis ya mbak ya jadi e, kami akan memberikan lima pertanyaan nih dok e, dokter bisa menjawab melalui e, kolom chat yang sudah ada mungkin e, kita biar lebih seru e, siapa yang ingin menjawab bisa langsung mengunmute terus sebut namanya dok gitu biar lebih seru aja nih kita gimana dok boleh dok nanti unmute semua ya dok ya <laughs> jadi cepet-cepetan jawab nih dok akan ada oke. lima lima peserta beruntung ya dok terakhir ya oke pertanyaan yang paling gampang dulu ya dok ya nanti ada berupa uh, dua pertanyaan yang uh, uh, ada yang dari materi juga ya dok ya jadi tinggal disebutkan abc-nya saja ya gitu dok oke kita mulai dari pertanyaan yang dulu ya yang dari bukan materi ya dok ya Oke, siap-siap ya dok. Pertama, uh, sponsor webinar kita siang hari ini. Rohto, Mega, Mega Rohto. Rohto, Mega Rohto. Rohto, Rohto, Rohto. Rohto, Oke, thank you. Mega Rohto. Rohto, Rohto. Ini Mbak Tia, yang giveaway-nya. Rohto, thank you. Baik, terima kasih dokter. Rohto, apa -apa oh, yang, yang, tadi saya dengar adalah Dokter Mega ya dok? Iya Dokter Mega, Dr. Mega ya? Andini. Oh. Ya, Terima Dr. kasih. halo ya. halo Dokter Mega Andini Roto. ya. Roto. Yang Roto Roto chat? <laughs> Roto Roto. <laughs> Roto Roto. Roto. Lantanya, pertanyaan Roto. yang kedua ya dok Siap-siap oh, oh, ya. Terima kasih Roto foto. Oh, dari Astrid, Mbak, Nggak bisa diangkat mending di chat aja. Oh, di chat aja, boleh, Dok. Lebih, nih, ya, Mbak ya, lebih kelihatan lagi lebih fair ya. ya, Mbak ya. Ayo, 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 yuk, Oke, pertanyaan. Nih, dulu-duluan ya, Dok, ya. Pertanyaan nomor 5 ya. Dok, sebentar, Dok. Kita unmute dulu sum eh kita mute dulu semua. Saat ini kita akan chat-chat apa eh uh, Siapa yang paling cepat chat jawabnya, itu yang akan kita menangkan. Tadi yang pertama ada dokter Mega ya dok ya. Yang kedua ini nanti bukan unmute, tapi by chat dok. Cepet-cepetan chat jawabnya ya. Baik, mari dokter Rahel untuk yang uh, kedua. Saya ulangi pertanyaannya dok ya. Pertanyaan nomor dua, uh, saat ini dokter Juli Iryani berpraktek di rumah sakit mana dok? Banget. <laughs> ya banget. Iya, sebentar, Dok. Pemenangnya itu adalah dokter eh uh, Cecilia Desinta. Cecilia ya, Dok. Cecilia okay. Desinta, baik. Pemenang kedua uh, dari dokter Cecilia Cecil, Desinta ya, Dok. Selamat, Dokter. Baik. Lanjut ke yang ketiga ya dok ya, aduh makin Yang ketiga serunya. ini pertanyaannya pilihan ganda dok, pilihan oh, ganda. Ya. Tetap dicat ya dok, tetap dicat ya. Jadi di -chat. bisa kelihatan fair ya dok ya. Yang mana yang pertama duluan? Oke dok, udah siap-cip-cipnya dok ya. Sebentar ya dok. Udah ada yang nulis A loh. sebentar <laughs> <laughs> oh, <laughs> dok. Bentar. Oke dok, nomor satu ya dok. Oke, nomor satu dok. Bentuk ya, dulu Apa nih dok? Nama sambil dok. A, B, atau C dok? kalau saya lihat pertanyaannya dok. Mungkin dokter dulu udah oh. awal jawabannya mbak. Aku Masih bingung. Baik, kita panitia sedang mencek ya dok. Oh, Oke. Okay. Jawabannya adalah A. Jadi siapa, siapa nih mbak pemenang ketiga mbak? Sebentar dok, Dokter Nining, saya coba uh... Dokter Nining ya dok, Dokter Nining, oke okay. Dokter Nining selamat Dokter Nining uh, pemenang hadiah hamper stroto yang ketiga ya dok, terima kasih mudah-mudahan jaringnya nggak pegal ya dok. Bocoran sih mbak? Hadiahnya apa mbak? Oh hadiahnya Biar nanti hamper stroto dok, nilai satu juta lima ratus ribu. Wow, menarik ya dok e. Banyak ya, banyak banget ya Sudah siap <laughs> dok, pertanyaan selanjutnya nomor 4 e. ya dok Masih ada dua lagi Masih ada 2 lagi dua. ya dok Siap dok Bentar ya Tunggu Nomor 2 Agen pencerah yang mempunyai fungsi untuk mencerahkan hmm. antioksidan paling kuat dan anti aging A, B, atau C Tadi oh, Banyak sekali nih mbak bisa dipilih, Mbak. Jawabannya. <tik> Jadi jawabannya yang benar ya. apa, dok? Jawabannya adalah okay, ya. Ascorbic acid. Ya, pemenangnya dokter Raditio Asmoro. Yang paling cepat, chat. Wow. <tik> selamat ya, dok. Terakhir nah, ya nih, dok, ya. Pasti lebih seru nih. Atau mau dijawab dulu juga boleh, dok. Satu-satu dulu nih. <tik> <tik> Oke, okay, nomor, nomor lima ya. Terakhir ya. Di mana hidrokionon bekerja? A, B, atau C? Jawabannya yang benar apa ya, dok? Jawabannya B. adalah B, saat sintesis melanin. B, B itu... Yang paling duluan tadi siapa tuh? Yang Sa B. Saat... <laughs> ya, sebentar, dok. Ya, siapa panitia? Karena saya juga pusing sebentar ya dok ya. Saking banyaknya ya. <laughs> Saking banyaknya. Masih mengikuti dengan setia ini. Sebentar. Oke, okay. sementara panitia uh, mencari <laughs> pemenang, saya akan uh, apa infokan sebentar dok uh, untuk uh, apa nanti untuk pemenang best Instagram Story. Uh, untuk mempersingkat waktu, akan diumumkan pada official account uh, Instagram kami di dermasep underscore rx. Ya. Uh, jadi ada akan ada lima pemenang best Instagram stories yang sudah uh, apa memfollow dan uh, me, meng-add kami di Instagram. Jadi nanti akan diinfokan di Instagram story. Jadi jangan lupa di, di follow untuk Instagram account official kami dan Tadi sudah mentek juga Dokter Juli dan Dokter Rahel ya dok. Jadi Instagramnya nanti rame, nggak apa-apa ya dok ya. <laughs> baik, untuk pemenang sudah ada nih Dokter Nurul Aziza. Baik, Dokter Nurul Aziza, selamat dokter. Kita akan catat dulu ya dok. Sudah mbak. Sudah. Jadi untuk... ada hadiah tambahan ada lagi mbak <laughs> yang Nanti dok di webinar nanti webinar selanjutnya akan ada lagi. Selanjutnya ya pak ya. Ya, baik pertanyaan sudah habis ya Dokter Rahel ya. Sudah, Pak. Untuk lima giveaway ya, Mbak ya. Ya. Baik, selamat. Ya, Mbak ya. Uh, mungkin saya bisa rekap sedikit ya, Dok, untuk pemenang uh, kuis uh, webinar kali ini untuk Dermasap PRX adalah yang pertama adalah Dr. Mega Andini, kemudian yang kedua Dr. Cecilia Desinta, ketiga Dr. Nining keempat Dokter Adityo Asmoro kelima Dokter Nurul Aziza yang akan mendapatkan hampers roto senilai satu juta lima ratus ribu terima kasih Dokter partisipasinya baik Dokter Rahel saya akan kembalikan ke Dokter Rahel oke okay, ya demikian sesi interaktif quiz kita siang hari ini demikian juga sesi webinar live kita siang hari ini saya sampaikan untuk ya untuk Nah, dari webinar kita hari ini bahwa eh, terapi hiperpigmentasi masih merupakan suatu tantangan ya dok ya dan perlu berbagai macam kombinasi terapi. Tetapi eh, tetap hidroquinon itu masih sebagai gold standar ya dan dapat digunakan eh, terapi ajuvan seperti eh, ascorbic acid. Nah, kami dari Rumah Sakit Karya Medika 2 Bekasi dan juga eh, mengucapkan banyak terima kasih kepada idi Kabupaten Bekasi dan Tim Rohto atas supportnya hingga terselenggaranya acara ini kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Dok ya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih banyak Dr. Rahel, Dr. Juli. Uh, sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita untuk Dr. Juli dan Dr. Rahel untuk edukasinya yang telah disampaikan. Uh, saya yakin sangat bermanfaat sekali tentunya ya, Dok bagi para partisipan yang hadir pada uh, sore hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Haji Mulyana yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan uh, apa rombongan ini yang lainnya juga ya dok ya baik para dokter dan dokter yang terhormat demikianlah sesi live webinar kita hari ini semoga materi yang disampaikan pada webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa jika ingin mendapatkan SKP dokter bisa mengisi link pada eh, pada eh, link yang tertera di kolom chat eh, tadi ya dok ya yang sudah diinfokan Kemudian untuk mempersikat waktu, pemenang Best IG Story akan diumumkan melalui official account kami di Dermasep underscore RX. Ya. Jadi eh, jangan lupa dipantengin untuk Instagram kami dan untuk sesi webinar selanjutnya akan kami infokan pada eh, official account IG kami. Ya, Mudah-mudahan kita eh, bisa continue untuk eh, webinar ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Sampai jumpa, sampai jumpa pada sesi live webinar Rohto selanjutnya. Terima kasih Dr. Juli, Dr. Rahel, Dr. Mulyana. Hey. You don't know, babe When you hold me And kiss so me slowly, slowly, it's the sweetest thing To me. Give it all, all. I just wanna see. I just wanna see. desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, how far. Life is a movie, and you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Ah, if you love me, will you say something? If you love me, will If you love me, will say something? If you love me, will ah, If you love me, will you say something? <Palestin>